Ya, teman-teman melihat koleksi. Di sini masih banyak sekali pohon oak. Ini saya mendapatkan bahan bonsai waring sudah. Saya ingin melakukan. Oke, teman-teman, saya sudah 450 ya, teman-teman bisa lihat. Oh, sebelum lagi channel jangan-jangan namanya samsara. Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangal Jangal. Di video kali ini saya mau berburu bahan bonsai sisir ya teman-teman. Semoga saya mendapatkan pohon sisir hari ini, karena teman saya di rumah ingin sekali mempunyai pohon sisir. Kebetulan dia juga jarang sekali bisa hunting ke alam. Saya akan carikan untuk teman ya. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali, ikuti terus channel ini, ikuti terus perjalanan saya. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali, mantap. Di sini saya berada di atas tebingnya teman-teman, di atas bukit. Di sini cukup lumayan suram, dan di bawah saya melihat satu bahan bonsai delima batu ya. Dari kejauhan saya lihat buahnya ya, coba kita dekati dulu. Cukup main curam ya teman-teman. Sini saya melihat satu bahan bonsai delima batu ya. Teman-teman bisa lihat lebih dekat. Ini adalah buah dari pohon delima batu. Ini ya, cukup main banyak buahnya. Ini juga. Kita lihat dulu batangnya. Ini batangnya lurus ya teman-teman. Mungkin tidak akan saya ambil ya. Kita lanjutkan mencari pohon sisir di tempat ini ya. Saya sudah menemukan satu bahan bonsai sisir ya teman-teman. Ini adalah daun dari pohon sisir. Namun batang pohon sisir ini kecil ya. Teman-teman bisa lihat. Kecil namun ada keringan yang cukup bagus ya. Teman-teman bisa lihat lebih dekat. Pohon sisir ini masih kecil ya teman-teman. Coba kita lanjutkan cari yang lain ya. Dan saya melihat lagi satu bahan bonsai sisir ya, yang batangnya cukup lumayan saya lihat. Mungkin ini kan saya ambilkan untuk teman saya di rumah ya. Ini ya teman-teman, ini adalah batang dari pohon sisir. Ini durinya tajam-tajam sekali ya. Teman-teman bisa lihat lebih dekat. Ini cukup menarik saya lihat. Cukup lumayan bagus. Untuk sekedar bonsai rumahan untuk teman saya. Sepertinya dia senang sekali kalau dikasih ini ya. Kita ambil langsung ya.
Ya teman-teman, satu bahan bonsai sisir udah berhasil saya angkat ya. Ini semoga teman saya suka dengan hasil buruan yang ini ya. Coba kita lihat lagi, kalau ada lagi kita ambil aja ya. Karena di sini juga banyak sekali ya orang-orang itu, orang-orang tua itu dipotong-potong bahan bonsai sisir. Kalau di Bali itu katanya namanya kaliago ya teman-teman, itu dipotong-potong karena banyak, terlalu banyak duri ya, jadinya bermanfaat sekali kalau kita ambil ya. Karena petani di sini juga orang-orang lokal juga membasmi habis ya untuk pohon ini. Oke, ikuti terus ya. Sini juga ada pohon wareng ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu kan pohon wareng seperti ini daunnya ya. Adalah pohon wareng. Ini kecil sekali ya. Kita lanjutkan mencari pohon sisir ya teman-teman. Juga ada pohon sisir ya teman-teman. Ya. Namun ini terlalu kecil ya teman-teman. Ini pohon sisir juga ya. Kita lanjutkan tempat lain. Jadi saya melihat satu bahan bonsai sisir ya teman-teman. Lokasinya ada di sana, coba kita lihat ya. Ini ya teman-teman, ada pohon sisir. Batangnya ini ya, sama ini. Coba kita lakukan penggalian dulu ya. Oh.
Jadi kurang lebih nanti untuk penanamannya seperti ini ya teman-teman, agar terlihat ada lekukan juga di sini. Ini adalah bahan yang kedua. Coba kita lanjutkan untuk pencarian pohon sisir yang lainnya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi di sini saya juga melihat pohon sisir ya. Namun ini sudah sempat dipangkas oleh petani di sini yang memelihara sapi. Ini ada pohon sisir namun bentuknya kurang lumayan menarik ya. Ini ada dua tapi lurus semua ya. Mungkin untuk teman saya carikan dua aja ya. Ini saya sudah mendapatkan tadi dua. Yang ini tadi yang pertama ya, yang pendongkelan pertama. Dan ini yang kedua ya teman-teman. Ini cukup lumayan bagus. Saya rasa teman saya akan suka kalau kasih ini ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja ya teman-teman, karena ini juga sudah jam 12 siang. Sudah saatnya saya makan siang ya. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Untuk yang teman-teman yang baru bergabung channel ini, pastikan subscribe channel ini dan lihat juga video-video saya yang lainnya, karena di channel ini banyak sekali hunting-hunting bonsai yang saya lakukan. Dan tutorial bonsai juga ada saya buat ya. Oke, salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali. Mantap.